cici. Alam mana? Pengguna di negeri ini digesa supaya tidak berdiam diri, sebaliknya segera membuat laporan jika berdepan caj tidak sepatutnya, terutama bagi barangan keperluan harian, kata Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Syahelmi Yahya. Beliau berkata laporan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Sabah penting dalam usaha memantau harga barang di negeri ini supaya ia tidak terlalu membebankan pengguna. Pemantauan itu turut dilaksanakan menerusi pasukan khas jihad tangani inflasi bagi memastikan tiada kenaikan harga berlebihan atau caj tidak sepatutnya, seperti caj 30 sen untuk kotak penutup telur ayam di Sabah yang tular di media sosial baru-baru ini. KPDNHEP sentiasa memantau pergerakan harga barang dari semasa ke semasa yang disebabkan oleh inflasi, selain harga siling barang-barang kawalan termasuk ayam, telur ayam dan minyak masak. KPDNHEP Sabah juga memantau kenaikan harga barangan secara berlebihan oleh peniaga melalui akta yang sedia ada, antaranya Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Semoga usaha KPDNHEP dan kerjasama pengguna dalam melaporkan isu ini akan meningkatkan lagi kesejahteraan hidup rakyat Sabah.